ya. Makanya hati-hati, jangan sembarangan main tulis. Dirancang dulu supaya tulisannya lolos. Ya, saya Golagong Duta Baca Indonesia bersama Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hari Selasa 11 Juli sedang menyelenggarakan talk show dan workshop penulisan potensi daerah. Membaca itu sehat. Menulis itu hebat. Ini dia 30 peserta workshop kepenulisan potensi daerah. Tunggu tulisan mereka ya. Ini harus maju nih. Dia datang naik transportasi terus jalan. Kalau ibu misalnya aku duduk di warung lemah di Kota Curug. Nikmat sekali banyak pengunjung, bla 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 bla. Aku bertanya pada seorang pengunjung yang kepalanya plontos misalnya. Ternyata dia dari Jakarta. Misalnya ada satu pengalaman. Teman saya waktu itu mewawancarai kuliner tentang keong. Jadi kuliner keong. Dia datang mewawancarai, mengajak saya. Begitu datang ke tempat itu, masyarakatnya hadir. Kepala desanya hadir di jamu keong. Tiba-tiba oleh korannya tidak dimuat. Bayangin tuh. Kemudian sedih, dia malu, tutup usahanya. Jadi itu namanya konsekuensi ya. Makanya hati-hati, jangan sembarangan main tulis. Dirancang dulu supaya tulisannya lolos. Terakhir nanti kita gabungkan semuanya itu minggu pertama setor judul dan jenisnya ya apa misalnya judulnya lemah yang membuatku semakin jatuh cinta pada suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Salaisha Amalia Yusuf selaku duta arsip provinsi Bengkulu. Di sini saya mengikuti pelatihan kepenulisan yang diadakan oleh Perpustakaan RI dengan Bapak Gol Agong selaku Duta Baca Indonesia. Di sini kesan saya terhadap pelatihan ini sungguh saya merasa banyaknya manfaat yang saya dapatkan ketika mendapatkan pelatihan, mendapatkan suatu materi dari Bapak Gol Agong sendiri. Di mana di sini saya yang dari awalnya belum masih awam mengenai kepenulisan, di sini saya akhirnya mendapat ilmu mengenai bagaimana menulis yang baik, menulis yang benar, dan bagaimana menulis itu menjadi suatu habit yang baik bagi kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Mercinta, saya dari Universitas Dehasen. Hari ini saya mengikuti pelatihan menulis. Kesan-kesan dari pelatihan menulis, saya sangat-sangat senang sekali, terus bermanfaat bagi saya. Udah. Saya Golagong Duta Baca Indonesia. Berapa hari? Belum satu, sorry. Tadi kan. Hari. Oh, udah dari awal. Dari awal aja.